Mudah-mudahan dina acara mulai dia orang sadayana mesin kenging syafaat mungkin ya umul ijma amin ya Allah ya rabbal alamin. Liputan ini didukung oleh Bank BJB Palabuhan Ratu. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, Haji Badru Dudu Mustofa menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Peringatan ini bertempat di Kampung Cimapak RT 01 RW 02 Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat, 11 November 2022. Yang dibawakan langsung oleh penceramah Ustadz Beko alias Ustadz Rohmatullah. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, Haji Badru Dudu Mustofa menyampaikan kehadirannya di acara Maulid Nabi di Desa Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat malam Sabtu saya menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Cimapak, Desa Cikarang, RT 01 RW 02. Alhamdulillah masyarakat sangat berterima kasih kepada pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Bapak Yudak Sukmagara dan juga kepada Dinas PU sangat berterima kasih juga atas pembangunan yang sudah terrealisasi di tahun anggaran 2022 yang dimana itu akses jalan kabupaten ruas jalan Cimapak-Cikarang meliputi beberapa dusun dan kampung tapi daripada rumusan hasil para masyarakat malam tadi maupun dari tokoh pemuda, tokoh ulama, dari aparatur pemerintahan desa meminta kepada pimpinan Kabupaten Sukabumi, Ketua DPRD dan Dinas PU agar bisa bertambah lagi pembangunan akses jalan Cipomingkis Cikarang yang dimana itu akses untuk salah satu perekonomian masyarakat dan juga bisa menambahkan PAD Sukabumi. Terima kasih, saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas pembangunan yang sudah terrealisasi di anggaran 2022 dan juga saya sebagai anggota DPRD fraksi Gerindra dari Dapil 5 meminta kepada pimpinan Ketua DPRD dan Dinas PU agar bisa mengenjot akses pembangunan infrastruktur yang dimana itu adalah salah satu visi misi Pak Bupati sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi meningkatkan infrastruktur untuk akses perekonomian masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah Ustadz Beko alias Ustadz Rohmatullah menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi ke acara Maulid Nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah di siang malam ini Jumat malam Sabtu saya menghadiri atas undangan Bapak Dewan Bapak Haji Badru Dewan Sukabumi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan saya bisa silaturahmi di Kampung Cimapak, Desa Cikarang, Kecamatan Cidolog. Mudah-mudahan atas silaturahmi ini bisa bermanfaat, bisa silaturahmi dengan para alim ulama, para kiai, para ajengan. Mudah-mudahan bisa berkumpul di dunia maupun di akhirat, menjadikan amal soleh, amal ma'ruf nahi munkar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hadir dalam acara ini, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama, para pemuda Karang Taruna, Ormas LMPI dan warga sekitar. Dari Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi. Reporter Parlemen TV, Odon Stone, melaporkan.